kali kan terus kita diskusikan juga pekerjaan kalian nomor 16 itu banyak banyak iterasinya dan kalian analisa sangat membantu. Silakan coba. Coba yang A masih ada. Oke, Mbak Ade silakan. Yang A dulu Mbak Ade. Atau sesuatu yang jadi yang nomor 12-16 ini sistem binaris sistem yang berdasarkan pada persamaan 10-5 dan persamaan Wilson. Untuk A dalam kondisi bubble I dengan T-nya 333,15 Kelvin atau 60 derajat Celcius dan X1-nya sama dengan 0,3. Dari tabel 10.2, untuk parameter Antoine equation untuk sesuai yang diberitahu Bapak untuk menggunakan aseton dan air, maka untuk aseton nilai ABC-nya sebagai berikut. Untuk A-nya 14,3916, B-nya 2.795. Nggak perlu detail, angkanya sekian gitu, terus lanjut. Oh ya, untuk apa? Air sekian, kemudian menghitung len P1 satnya didapatkan 115,816 kPa, kemudian P2 satnya 19,92372 kPa. Kemudian untuk parameter Wilson, untuk aseton dan air didapatkan dari halaman 460, yaitu V1-nya 74,05 cm kubik per mol, V2-nya 18,07 cm kubik per mol, A12-nya 291,27 kalori per mol, A21-nya 1448,01 kalori per mol. Kemudian menghitung A besar 12 dengan rumus V2 per V1 EXP min A12 per RT didapatkan 0,24399. Kemudian A21-nya V1 per V2 EXP min A21 per RT didapatkan 4,095811. Dalam kondisi bubble P dengan X1-nya 0,3, maka X2-nya 1 min 0,3 itu 0,7. Kemudian mencari gamma 1 dan gamma 2 dengan rumus ini didapatkan gamma 1-nya 0,690468, kemudian gamma 2-nya 0,839223. Kemudian dengan rumus yang Y1 kali P sama dengan X1 kali gamma 1 kali P1 sat, dengan saya mengasumsikan P-nya awalnya 50, kemudian Y1-nya saya asumsikan 0,4. Didapatkan sebagai berikut, kemudian saya solver, ini kan dengan error segini, saya solver, dapatkan hasil segini, Pak. Untuk P-nya 54,72925, untuk Y1-nya 0,437834, Y2-nya 1 dikurangi Y1. Oke, caranya sudah betul, pakai solver boleh, tapi kalaupun tanpa solver, untuk yang bagian A sih masih bisa, Mbak, ya, karena BP itu kan pakai aja langsung rumus, juga boleh. Nah, langsung diketik yang misalkan di kolom F gitu Mbak, P sama dengan ya di baris 64
baris 64 kolom F. Coba langsung diketik sama dengan X1, X1-nya mana? Tadi di atas. X1 dikali, bukan? Masih terus ya, Pak? Terus, jadi P bubble itu kan P sama dengan sigma X1 gamma 1 kali B1 1. Gamma 1 mana? Tuh. Kali B1 1. Sigma ya, Pak? Sigma. Sigma. Kan rumusnya ini bukan ini enggak masih ingat kita di chapter 10 ya, bahwa itu untuk satu komponen oke ya, bahwa itu boleh diisi satu, boleh diisi dua, tapi bagaimana kalau untuk mendapatkan P bubble? Ya P bubble sama dengan sigma P sama dengan sigma XI kali gamma I kali PI star. Sehingga yang barusan ditulis itu kan baru apa tadi? Yang untuk komponen satu. Komponen satu? Nah, itu loh. Makanya yang kolom F itu pakai rumus itu. Itu nanti tanpa iterasi bisa. Coba gitu. 1 minus C2 apa itu? 1 ini Pak. Enggak sama. Ya coba Y-nya dihitung. Y sama dengan apa? Ya, di bawahnya. Nah, baris 65 enggak apa-apa. Mbak. Tadi ngitung apa tuh? 35 itu? Kenapa X-nya? Ini yang P ya. Y1 sama dengan langsung. Sama dengan satu, nggak usah kurung, nggak apa-apa dong, udah x 1 dikali gamma 1 bagi 1 sat bagi P. Nah, ini harusnya sama persis antara P yang kuning sama P yang, nah, kenapa kok enggak sama? Ada yang salah berarti. Sepertinya data A12-nya. Nah, A12-nya. Pak, saya mau bertanya. Untuk nilai R-nya ini pakai yang 83 atau pakai yang 1,987 ya, Pak? Oke, itu penting sekali ya pertanyaan. Jadi A besar 12, A besar 21 itu harus dimensionless. Wajib ya. Harus tidak bersatuan. Supaya tidak bersatuan, maka satuannya dari VJ sama VI itu harus sama. Yaitu dalam hal ini sentimeter kubik per mol, oke, sudah sama. P1 dan P2-nya sudah sama. Untuk 1, 2, dan 2, 1-nya, itu satuannya harus sama dengan R dikali T. Harus sama dengan R dikali T. Nah, A1, 2, A kecil 1, 2 itu kan kalori per mol gitu kan. Sehingga R-nya harus bersatuan apa? Supaya R dikali T itu menjadi satuan kalori per mol. Ya, R pilihlah yang kalori
per mol Kelvin. Dan temperaturnya nanti kita gunakan adalah 273 gitu. Jadi harus konsisten, harus dimensionless itu. Nah, R-nya pakai berapa, Mbak? Nah, dicari yang kalori per mol Kelvin. Ya, 1,987. Satuannya sudah diubah. Temperaturnya udah Kelvin? Sudah, Pak. Oke, terus gimana hasilnya? Ya, coba di solve. Lapor tuh, tetap masih ada yang salah. Coba dicek gamanya. Harus hati-hati ya, teliti ini. Gamanya kan rumusnya panjang ketika salah. Kurung, salah positif, salah negatif, udah. Enggak, ada lepas lagi. Yang lain bisa ikut diskusi yang bagian gimana? Kan bermula dari apa dulu? Pesatnya gitu ya, satu-satu. Ini harus, memang harus terbiasa aja. Kalau nggak terbiasa, mainnya sel. P1-nya loh, P1 sat 115, sekian sama 19, sekian. Sama nggak yang lain? Sama, Pak. Oke, terus sekarang AA besarnya. A besar segitu, sama? Sama. 19,45. Oke, terus gambarnya biasanya. Gambar 1. Gitu, 2, sekian. Yang lain mana? Sama, Pak. Oke. Okay. Terus kalau lagi? Maksudnya yang betul yang itu, yang P92, sekian itu, yang hasil solver itu ada yang zero. Artinya pakai solver pun nggak apa-apa. Coba berarti tadi untuk yang solver tadi gimana, Pak? Kan P-nya Mbak isi, kemudian Y1-nya apa? Y1-nya? Y1-nya saya asumsi juga, Pak. Oh, sebentar. Kenapa ya asumsi, Y-nya diasumsi? Jawabannya nggak perlu. Tapi Y-nya bisa dihitung, kan? Karena sudah ada P. Dan ada X. Ya, sehingga itu ditulis saja rumus sama dengan ya, Y1 itu ditindas saja sama dengan, itu nggak boleh diasumsi. Berarti langsung pakai yang ini ya, Pak ya? Normalnya iya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa pakai solver pun bisa gitu. Tapi caranya harus betul pakai solver. Untuk yang tadi itu kurang sesuai karena Y1 itu bisa dihitung gitu, Pak. Jadi konsepnya kapan kita mengasumsikan itu karena angka itu tidak bisa dihitung sama sekali gitu. Angka itu tidak bisa dihitung sama sekali. Sementara kalau double T, nilai T itu bisa dihitung. Gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu diasumsi. Karena nilai T tidak dihitung dari double T biasa. Nilai Y juga seperti itu. Nilai Y bisa dihitung ketika nilai T-nya sudah diketahui. Sama seperti di bagian kanan kan nilai Y-nya harus dihitung. Gitu. Cuman pakai solver pun juga bisa gitu. Ketika P-nya diisi, berarti Y-nya terhitung. Ketika terhitung, itu tidak boleh diasumsikan. Ya, kita tulis rumusnya. Sehingga di operate aja, Mbak, itu. Yang Y kuning itu, Y kuning, diganti sama dengan, kita tulis rumusnya sama dengan, itu nggak boleh diasumsi, tapi kita tulis rumusnya, langsung aja di operate, ditindes, sama dengan, apa? Ya, X1, ngitung Y1.
Kan rumusnya sudah ada, Mbak Ibu. Tinggal masukin ke dalam. Ini Pak. Nah, oke, ini baru betul ini. Kan apa? Maaf Pak. Apa? Kan kalau misal yang pakai rumus ini, ketika mencari P yang rumus ini, terus Y satunya di siapa ya Pak? Kan kalau misal pakai ini ya, otomatis Y satunya kan tadi belum ketemu. Kalau misal misal mencari P dulu. Kan pakai rumus itu, jika P-nya belum diketahui, jika P-nya ya, jika P-nya belum diketahui, Y-nya tidak bisa dihitung. Oke. Karena tadi P-nya dimasukkan suatu angka, sehingga Y-nya bisa terhitung. Dan Y-nya tidak boleh diasumsi, karena Y itu bisa terhitung. Gitu. Ya rumusnya itu tadi. Sudah betul, tapi ini masih ada yang tidak sama dengan janda, kita cek mana. Karena baik solver maupun maupun dari solver harus sama. Kita cek ke bawah, scroll bawah. Ada yang pada waktu ngecek itu. Pak. Nah, ya, Mbak Odina. Nilai gamma 2-nya saya kok beda ya Pak sama Mbak Nisa? Oke, ada faktor di situ juga. Saya juga Pak, nilai A. Nilainya beda. A21 besarnya beda, Pak. Duh, oke ya. Jadinya permasalahannya kompleks ya. Jadi kelihatan simpel, tapi ketika kita memasukkan rumusnya nggak sesuai, udah nggak karu-karuan. Nah, itu yang mana saya nggak tahu, karena saya nggak nyoba untuk yang sistem ini. Saya nyobanya yang kita mau karuan. Ya, punya Mbak Nisa, benar Pak, saya keliru di V1 dengan V2-nya. Sama Pak hasilnya, terima kasih. Oke. Tapi ini belum terkonfirmasi, baik solver atau enggak harusnya sama. Coba Mbak, kita selesaikan kenapa enggak sama itu, kita cari. Permasalahannya ada di bawah, coba ada di bawah, sekarang bawah. Mas, permisi. Ketika P-nya diisi sehingga Y-nya bisa dihitung, oke. Nah, X satunya sekian, gamma satunya sudah pakai di situ. Disisipkan ke jelumnya. Coba, definisi error apa Mbak? Error sama dengan apa itu rumusnya? Error itu selisih kanan dan kiri. Diklik aja, sel 0 itu diklik, double klik aja, akan kelihatan. Double klik, klik. Anas, permisi. Rumus errornya yang biru, tidak seperti itu. Ya, tadi siapa? Mbak siapa? Jadi rumus errornya Mbak yang biru. Kenapa? Karena kalau ruas kanan di sama dengan ruas kiri, ya dia mau berapapun nilainya akan sama, errornya akan sama. Kenapa? Ketika P diisi berapapun, Y-nya akan mengikuti. Ketika P diisi berapapun, Y-nya akan mengikuti, akan terhitung. Ya, dia errornya akan nol. Nah, maka dari itu, error yang dimaksud itu adalah error P. Antara P yang ditetapkan dengan P hasil perhitungan. Namun, ini P yang ditetapkan sama P hasil perhitungan. P hasil perhitungan ini rumusnya juga harus beda. Rumusnya apa? Terserah mau pakai apa aja, yang penting diperoleh nilai P sekian. Itu salah satunya pakai cara yang itu, 92 koma sekian. Atau mau pakai pendekatan yang menggunakan komponen 2. Nilai P-nya berapa kalau gitu? Nah, Mbak Ada bisa ngerti maksudnya? Kurang paham, Pak. Kurang paham. Pak Anas mau tanya. Ya. Untuk
Nisa, Mbak Nisa boleh lihat ini. Yang Y2-nya masih 1 min Y1. Coba pakai rumus sama kayak Y1. Ini di jumlah udah satu mbak, Y1 sama Y2. Y1 yang di kiri. Bukan, bukan satu ini. Makanya dia harus harus satu kan. Sementara dia harus satu. Satu nanti pak. Bisa lagi. Kalau pakai terus satu persamaan udah terpenuhi. Persamaan yang lain belum memenuhi. Berarti belum selesai. Persamaan lainnya harus memenuhi juga. Itu sigma y-nya kan tidak sama dengan satu kan itu. Terima kasih Pak Anas, izin bertanya Pak. Ya. Untuk yang nilai apa? A1, A21 itu pakai yang dia di mana Pak? Soalnya di sisi 6 sama 7 berbeda. Untuk yang di sisi itu 291 untuk A12-nya tapi di edisi 6 itu 1219,5. Tidak masalah bebas, yang penting konsisten aja. Ketika pakai set apa edisi 6, 7 berapapun enggak masalah. Ini kan masalah hanya masalah angka. Ya. Enggak masalah. Masih, Pak. Bisa dilanjut loh, itu berarti harus dibuat errornya juga, itu errornya berapa, error sigma y. Mbak, itu errornya yang Y1 plus Y2 dikurangi 1, atau 1 dikurangi Y1 plus Y2. Kenapa? Kenapa di sisi satu? Kenapa di sisi satu? Hampir Pak, hampir mirip. Ya, oke, okay, udah betul ya. Udah betul. Ini jadi justru yang menjadi checking point-nya ada di error sigma y, sigma y-nya bukan bukan ruas kanan sama ruas kiri. Intinya udah betul dan saya sarankan nggak pakai solver, selama bisa dihitung dihitung saja, nggak usah di solver, tapi dihitung seperti biasa itu hasilnya 92,9 sama 0,81 udah sama ya. Ketika udah sama berarti cara
mensolver apa kursinya pun tetap kita betul. Nah, itu memang apa ya, pemahaman kita terhadap rumus ini apa, sehingga kalau kita punya fasilitas solver apa kursik itu bisa kita gunakan gitu. Oh, kalau saya pakai gini, 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 berarti ini tambah ini harusnya 0, ini tambah ini harusnya 1, ini tambah ini harusnya berapa, itu harus kita bikin sendiri gitu. Nanti kita gunakan solver apa kursik. Ya, sudah betul. Cuman untuk yang A, saya sarankan nggak usah dipusing, nggak usah disolver. Selama bisa dihitung, dihitung. Baik, Pak. Terima kasih. Saya izin stop ya, Pak. Ya, sama-sama. Untuk kumpul B, C, D, saya jelaskan aja. Ini waktunya sudah lewat. Jadi stop. Ini untuk kasus campuran etanol toluen. Ini beberapa sudah tadi. Artinya nomor-nomor itu jangan dilupakan ya, kayak P double itu ya sigma X ini namanya kali PI1 gitu. Nah, ini udah rumus sudah di luar kepala ini sebenarnya. Nah, kemudian yang bagian B konsepnya begini. Karena gamma itu adalah fungsi x, gitu kan? Gamma fungsi x. Sementara yang di bagian b itu x-nya ditanyakan, sehingga gampangannya untuk mendapatkan gamma nggak bisa langsung, karena dari persamaan ini yang belum diketahui adalah gamma dan x1, sehingga harus dimisalkan, gitu. Sehingga harus dimisalkan. Beda dengan yang A loh. Yang A itu rumusnya gamma sama, tapi X-nya sudah ada. Ketika X-nya sudah ada, gamma sudah bisa dicari. Kemudian untuk mencari P, rumusnya sigma XI, X ada. Gamanya juga sudah ada, P-nya juga sudah ada. Berarti P bubble-nya bisa dihitung dengan mudah. Beda dengan yang bagian B. Untuk mendapatkan gamma, X-nya harus dimisalkan. Ya sudah, taruh aja X sembarang berapa. Dan untuk X2-nya 1 minus sekian. Ketemulah gamma 1, gamma 2. Ya. Nah, sekarang P-nya yang apa yang ditanyakan? P-ju. P-ju rumusnya 1 per sigma YI per gamma I P-sat. P-satnya ada, gamma I-nya sudah ada. YI sudah ada di soal. Sudah, tinggal dihitung ketemunya sekian. Tapi ingat bahwa gamanya di sini masih belum betul nilainya. Kenapa? Karena hasil dari input manual kita yang kita tidak tahu apakah X1-nya segitu. Gitu kan. Oleh karena itu perlu dicek. Nah, cara ngeceknya seperti apa? Bisa bebas sebenarnya itu kalian akan tahu kok bahwa mana-mana yang perlu dikontraskan gitu ya. P-nya sekian, kita nggak punya P pembanding, ya sudah jangan dibandingkan P-nya, gitu kan, gampangnya gitu. Kita itu Y1 calculation. Oke, seperti ini. Kemudian Y2 calculation. Umumnya seperti ini, pakai rumus ya. Masing-masing ada. Antara Y1 kal sama Y2 kal, kalau di bekal itu harus 1. Nah, ini sama seperti bahagia tadi di bagian A. Nah, sehingga yang di set, perbedaan Y1 calculation dengan yang ada di soal, jadi perbedaannya harus seminimal mungkin dengan mengubah ini. Kemudian ada syarat lagi bahwa 1 minus sigma y itu harus sama dengan 0, sehingga bisa ditambahi constraint. Constraint ini bisa dikatakan syarat tambahan gitu loh ya. Ketika satu persamaan sudah terpenuhi, belum tentu persamaan lainnya terpenuhi. Oleh karena itu persamaan lainnya harus dibuat terpenuhi. Ya itulah dibuat syaratnya. Tambah di sini, sel ini kita buat 0. Sudah ketemunya sekian.
hal-hal yang seperti ini tuh yang memanipulasi kalian ya. Ya mungkin kalian punya tool yang bisa melakukan iterasi. Ya kalian tebak saja dulu di awal berapa gitu, nanti di ini apa? Apa ini Y-nya belum sama ya? Kita cek. Y-nya sini Y1 0,3, sini 0,7 gitu. Kayaknya masih teori tadi solvernya. Satu di sini oke, namun Y-nya ini masih besar tuh ini. Ya belum nol. Ya, masih 0,8. Cover. Saya ini semuanya mungkin dengan mengukur ini constraint-nya yang ini. Gak mau. Meskipun dia menemukan solution, tapi bukan nol. Berarti minimumnya di situ, kita minta nol aja gitu. Sekali ini kita minta nol. Oke, gak mau juga, kenapa? Kita cek. Ini juga gak perlu pakai absolute, gak apa-apa. Yang penting Y kalkulasi sama Y perhitungan sama. Gak mau. Kadang juga tergantung initial value. Gak mau. Sekian. Ini nol, ini udah nol. Sehingga X-nya sekian. Gitu ya. Nanti ketika selesai solver, dilihat apakah nilainya sudah sesuai yang kalian inginkan. Nah, bisa jadi initial value ini mempengaruhi. Artinya solver itu kan modelnya juga iterasi kan, sama seperti kalian melakukan iterasi. Nah, seberapa banyak iterasi, si solver ini yang ada ketentuannya. Dia kalau nggak salah, defaultnya sih 100 ya. Dia metodenya sih GRG non linear. Cuman berapa kali iterasinya gitu kan. Kalau di solver nggak tahu tempatnya di mana, tapi ini udah oke. Kalau yang pulsik ada sih tentunya. Pulsik itu berapa kali iterasi bisa dilihat. Gak ada ya, tapi gimana ya? Tak lupa sih. Mungkin bisa dilihat, ternyata dia berhenti di iterasi keberapa gitu ya. Lalu iterasinya bisa ditambahin. Makanya kalau nilainya satunya itu jauh ya, dia dengan iterasi default itu dia belum menemukan jawaban, tapi dia udah mau selesai yang B. Untuk yang C ini flash calculation, ini nanti saya capture, ini saya kasih ke kalian terus kalian coba sendiri gitu. Nanti di depan mungkin kalau yang belum flash sudah ditanyakan, ini kalian baca aja, ini waktunya udah berat. Fungsi ini seperti ini tuh constraint ya. Bisa ditambah itu solvernya. Karena kita melibatkan banyak persamaan ya. Ketika persamaan satu sudah terpenuhi, dan itu persamaan lainnya terpenuhi juga. Ini jadinya sekian. Kalau untuk yang D, dia seperti ini. Dan nanti PDF-nya saya kasih ke kalian aja. Kalian lanjutkan Excel kalian supaya memfamiliarkan menggunakan solver sama fungsi. Baik, saya mau tanya Pak, untuk pengumpulan yang bab 11 itu, kalau misal pakai Excel semua gitu, nggak boleh ya Pak? Yang mana?
yang bab 11 semua? Atau harus tulis tangan? Yang bab 11 yang kayak seingat saya salah satunya nomor 13 ya kalau maksudnya itu kalau memang buat grafik ada tabelnya saya sarankan justru pakai Excel gitu, cuman kalau yang untuk kayak menghitung berapa kapasitasnya itu kan harus tulis tangan ya, karena kalau pakai Excel gimana malah justru lama gitu, kalau pakai Excel justru lama makanya kecuali kalian sudah terlanjur ya, kecuali kalian sudah terlanjur mengerjakannya pakai Excel yang apa-apa, diterima jadi Excelnya gitu. Jadi saya izinkan untuk model PDF sama model Excel yang buat titik langsung. Cuman Excelnya jangan model banyak teman terus diubah titik, nanti kalian sendiri yang rugi tidak paham. Itu sih mbak aja, sama yang lain. Jadi nggak apa-apa ya pak? Tidak apa-apa. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, waktu sudah saya lewat. Terima kasih atas perhatiannya untuk pengumuman chapter 11 di hari Jumat. Nanti saya buat di classroom. Dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.